Artis Baim Wong menyampaikan kabar terbarunya jika sang istri, Paula Verhoeven, kembali terpapar COVID-19. Hal itu diungkapkan Baim Wong dalam video terbaru di kanal YouTube Baim Paula. Baim Wong mengungkapkan jika Paula dinyatakan positif sebelum dirinya dan sang istri akan berangkat ke Bali untuk liburan. Baim bersyukur Paula dalam kondisi baik di mana CT value tinggi. Berikut ulasan selengkapnya. Jadi tanggal 18 Mei tahun 2021 jam 5 di SWAB, tulisannya gede banget nih positif. Alhamdulillah CT-nya tinggi, ucap Baim. Ayah dari Keanu Tiger Wong tersebut juga mengungkapkan jika Paula tidak memiliki gejala apapun. Bingung juga bosku, padahal gak ada gejala apa-apa, ujarnya. Akibat hal itu, Baim merasa bingung perihal istrinya dinyatakan positif COVID-19 kedua kalinya. Padahal semua rencana liburan telah persiapkan dari tiket pesawat hingga penginapan. Namun, dengan adanya peristiwa tersebut, Baim memutuskan untuk membatalkan keseluruhan agendanya untuk berlibur ke Bali bersama Raffi dan Nagita.